Kali persilakan bergandengan boleh. Kepada semua peserta yang mendapatkan ya yang sangat mari. Yeah.
foto dari kamera. Nah, kayak zaman dulu, tak takut dia kamera. Halo. Cowok zaman now ini dapat kulkas nanti. Oh my god. Kami disupport. Loh, ada cewek zaman now ini naksir dia. Halo cewek. Halo cewek, udah merari dia. Cewek. Cewek zaman now. Yang sudah kami tentukan. Ya. Halo cewek. Halo. Tunggu dulu, masih peserta masih banyak. Masih duit. Ini mati orang susah. Ini mau. Kacamata le motor no. Gerak-gerak ini dengan jamak kayak ini. Pergi jauh. Apa ke jauh deh? Apa ke kerak turun diri? Ah, cewek zaman now sama cewek zaman dulu ganti nih. Kumpul ya. Cewek. Ya, kita sudah mencapai Morong Baru Nyaong ya. Ah, 1, 2, 3. Ya. Ini peserta kita sudah nampak lelahan ini. Ya, dadah dulu. Yo yo, kita dicangin ini jadi. Yo, sudah jalan-jalan. Lamun dan arah lebih di mana dan tunduk barah. Nong ini. Ada. Tangga ini. Ini dari mana ya jaga ini? Nong ini. Nong. Ya video. Foto itu foto. Cek sana sana ada trip harus kena. Yo nih zaman now ini. Tenang tenang masak masak masak. Tanya laut, tengah, daya, atas, kapuah. Daya. Dari Lendang. Nah, dari Mas Bagik juga datang dia. Ada tiba. Zaman aneh ini dia. Takut-takut tapi cewek Lendang. Datang wah. Yo, angkat pentol, angkat pentol. Yo, gandengan wah, pelukan, pelukan. Halo.
Orang mana ini? Orang campur gaul. Kalau cewek-cewek. Payung lampak namanya ini. Foto silakan. Nanti diambil di Facebook. Nah, untuk keperluan upload. Untuk keperluan Facebook doang. Ngarak Putri Kevin. Tinggal nunggu undian. Tangan maling. Saya lagi nom. Baru nyampe. Dadah kejap. Iya, baru nyampe. Ini udah nyampe deh ini. Nah, ternyata sudah lagi nyampe. Turun. Mau lari 15 kilo. Ada pantai gratis. Hei, mantap. Berapa umur anaknya ini, Pak? Gue 3. Hei. Takut udah nyetan noh ini. Dadah Bapak Malaysia. Dadah Bapak. Ayo, tetap dong, bangun. Sekali lagi kepada seluruh makan. Peserta jalan sehat yang baru nyampe finish minimal dapat kulkas. Jual batang. Nah ini lagi makan snack. Lemu siu. Ini para peserta sudah kecapean, ini kelaparan. Baru saja nanti kita tunggu salah satu dari pemainnya. Ya. Pertigaan Penyawang, B di depan Puskesmas Penyawang. Ulang ya. Di manakah tempat? Ya. Yang penonton ya udah. Di manakah tempat pos 2 jalan sehat yang sekarang? A, Pertigaan Penyawang, B di depan Puskesmas Penyawang. Pertigaan Penyawang.
Ya, benar ya, di pertigaan Senyawa. Teman-teman. Kita perwakilan dari laki-laki, tapi sebelum ada pertanyaan, saya akan mencoba untuk adik ini bisa berjoget, bernyanyi dulu sebagai tantangan ya. Nah, kalau nggak begitu, nanti kalau langsung diserahkan pertanyaan, langsung dijawab, langsung dapat hadiah ya. Agak lumayan cepat, tapi kalau nggak begitu, ya kita suruh joget dulu. Lanjut tadi. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarang goyang, jarang goyang. Ya terima kasih, biarpun jogetnya cuman joget di tempat aja, tapi udah bisa menghibur kita. Ya langsung aja kita ke pertanyaan kepada adik kita ini, yaitu sebutkan minimal dua ya, sebutkan minimal dua sponsor yang mendukung acara Jalan Sehat kali ini. Coba dijawab nih. Nutrifood dengan Suzuki sama Nutrisari. Mata ya, berarti udah jawabannya betul. Terima kasih deh, saya akan berikan hadiah. Yang berada di depan panggung untuk mengamankan jalan ya, mohon untuk disterilkan jalan rayanya karena baiknya buat sekali lagi untuk mengamankan jalan sehat, mengurutkan jalan sehat agar bersabar dulu menunggu, jangan diputar panggung karena diinformasikan kepada elektronik dan gor binaria Mas Bagi. Terima kasih. Silakan naik ke atas panggung untuk mengambil hadiahnya. Selanjutnya untuk sepak bola dangdut dewasa ya, yang juara satu grup dari Mopik ya, Wir Mopik, silakan naik ke atas panggung. Terima kasih. Dan untuk yang dewasa ya, silakan naik ke atas panggung. Silakan. Juara lari maraton A. Di sini yang juara satu. Nama Opik, silakan naik ke atas panggung. Kemudian yang juara dua atas nama Alfi. Selanjutnya yang juara tiga atas nama Aldi ya. Silakan ke atas panggung untuk menerima hadiahnya. Thank you.
Satu, dua, senyum, senyum. Jadi, kemudian akan kita mulai. Jadi dimohon kepada seluruh peserta Jalan Sehat agar berkumpul di depan panggung atau di seputaran panggung. Diaduk ya, terus jawablah. Ambil satu. Satu ya. Oke, terima kasih, dibuka dulu. Ya, ini dia nomor yang pertama, yaitu kita ambil untuk nomor undian 40 ya, 40. Masih segel ini ya, kita buka. Akhirnya 0, yaitu 0790 atas nama Rosidi dari Undang. Silakan untuk naik langsung ke panggung. Terus kita putar. Lima dulu, lima. Lima. Oke, silakan diambil satu. Peserta bisa disaksikan langsung. Ambil satu. Satu. Oke. Ya, ini dalam segel ya. Kita buka. Dan nanti ini akan mendapatkan nomor 39. Ada, mana dia orangnya? Atas nama Dodi Hidayat dari Tunggal dengan nomor peserta 0682. Dipersilakan untuk segera naik ke panggung. Ayo, Pak. Ya, sudah. Dua, lima. Orang, ya. Terima kasih banyak, Bu, ya. Kedepan hadiah. Ya. Ketahui hadiah dari 36 ini sampai dengan 40 dipersembahkan oleh PT Nutrifood Indonesia atau Nutri Sari. Ya. Pada Pak Babinsa yang sudah memberikan hadiah langsung kepada pemenang peserta dari ini buka ya. Terima kasih. Lanjut, kita lanjut ya. Dan ini akan mendapatkan nomor undian 35 ya. Nomor undian 35 saya buka. Sahih. Ya. Sudah selamat. 10. 107. Coba kedudukan nomor undian dulu, Nenek ada anak lupa. 1078 dari Kebon Rata, dia dengan Kebon. Atas nama Lili. 1078 atas nama Lili dari Kebon Rata. Silakan langsung untuk naik ke panggung. Silakan sama semua, silakan juga ya. Ya. Dan diinformasikan kepada peserta Jalan Sehat dari nomor undian 31 sampai dengan 35 ini hadiahnya dipersembahkan dari PT Nutrifood Indonesia atau Nutri Sari. Oke. Yo, naik juga yo. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Polmas Mas Bagai Timur. Silakan setelah itu foto bersama dulu sebelum turun untuk dokumentasinya dari Pak Suzuki. Mungkin bisa di tengah-tengah ya. Bukan dulu silakan dari Suzuki di tengah untuk dokumentasinya. Mendapatkan satu buah termos ya. Dan nomor 9 mendapatkan satu buah termos juga. Lanjut. Nomor 8 mendapatkan satu buah setrika listrik. Ya.
Sudah, lanjut. Nah, nomor 7 mendapatkan 1 buah setrika listrik juga. Dan yang nomor 6 mendapatkan 1 buah dispenser yang diterbakar langsung oleh panitia jalannya. Terima kasih kepada para penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah pada siang hari ini adalah walaupun keadaan gerimis begini, tadi kita sudah menyelesaikan yaitu hadiah demi hadiah yang sudah dijalankan oleh ketua panitia penyelenggara di dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkai dengan beberapa acara, yaitu antara lain adalah futsal dan jalan sehat dan lari maraton sudah diadakan dengan rapi. Maka pada siang hari ini adalah diadakan jalan sehat dan pesertanya adalah kurang lebih sekitar 1.500 orang. Ini adalah diadakan di dua RT, yaitu RT Dharma Bakti dan RT Karya Bakti. Ini sudah termasuk luar biasa, bisa kita katakan wow pada siang hari ini. Kenapa? Karena Desa Mas Bagi Timur adalah pada tahun ini adalah dia bergelora, dia bergempita, bergembira, sungguh luar biasa. Ini adik-adik remaja daripada dua RT ini adalah sangat kita support oleh pemerintahan Desa Mas Bagi Timur untuk menyupport sekali sehingga perjalanan demi acara ini adalah sudah diselesaikan secara rapi. Dan juga pada siang hari ini adalah merupakan selaku puncak acara yaitu jalan sehat dan pesertanya sebanyak 1.500 orang dan hadiah utamanya adalah sebuah kulkas dan beberapa televisi dan beberapa AC, begitu juga yang lain-lain. Door prize-nya itu adalah sangat banyak sekali dan disponsori oleh Suzuki dan juga disponsori oleh Balai Sehat yaitu di Mataram. Dan juga nutrisi minuman sehat ini disponsori oleh Bank Amanah Tulen dari Bagai Bontong. Untuk itu termasuk ini banyak sekali para pensupport daripada acara ini sehingga panitia adalah tidak kesulitan untuk mengadakan ini sehingga di event-event yang lain nanti pada tahun-tahun yang akan datang nanti supaya lebih besar lagi nanti kegiatannya macam atau jenis-jenis kegiatannya sehingga
adik-adik remaja kita, khususnya yang ada di Dharma Bakti dan Karya Bakti Gubuk Lua dan Lendang, umumnya Mas Bagai Timur, supaya tetap bersatu. Pesan daripada Pak Kepala Desa Mas Bagai Timur adalah tetap bersatu, golkan hal-hal yang kreatif, golkan hal-hal yang positif, dan supaya adik-adik remaja kita betul-betul puas untuk dalam periode Pak Marunah Dusun Penyawang Desa Mas Bagai Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua panitia dan termasuk juga kepada seluruh pemuda PDKB ya, untuk mensukses, yang telah mensukseskan semua rangkaian acara yang kita selenggarakan dari awal sampai dengan hari ini, yang masih tetap bersemangat. Sukses selalu buat PDKB. Terima kasih.